Halo YouTube, apa kabar semuanya? Baik lagi sama Nuansa Kucing. Untuk kalian yang belum subscribe channel Nuansa Kucing, bisa di subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Oke, jadi ini adalah proses adopsi kucing. Jadi kemarin si Kuning ini nih ada yang beli, ada yang adopsi ya, orang Cibubur. Dan kemudian jadi proses adopsi di Nuansa Kucing ini, yang pertama kalian harus mastiin dulu kucingnya sehat atau enggak, dia ada mindset atau enggak, kemudian ada kutu atau enggak, kemudian mau makan apa enggak. Dan alhamdulillah kucing ini mau makan, dan sudah gue berikan infonya ke adopternya, pemiliknya sekarang. Dan sekarang gue ingin ngecek dia ke dokter. Jadi kalau misalnya dia bisa divaksin, maka akan divaksin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin dia dikasih obat kutu dan obat cacing dulu, kemudian baru akan gue kirim ke rumahnya di Cibubur. Jadi gitu proses adopsi kucingnya ya. Jadi kalian tonton terus, jadi perjalanan kita apa aja, karena adopsi kucing itu gak semudah yang kalian pikirkan. Kalian bawa kucingnya dari sini atau dari tempat manapun, kemudian kucing itu akan makan, akan main, akan besar, tumbuh. Tapi ada beberapa faktor lain yang harus kalian jaga dan kalian jalankan, karena dia adalah makhluk hidup dan kalian harus rawat. Dan dia butuh perawatan kesehatan juga gitu loh guys. Soalnya ada teman-teman beberapa dari sini yang adopsi juga kucing yang mau makan atau segala macam. Ya kalau nggak mau makan harus disuapin, dan begitu disuapin nanti dia belajar makan sendiri juga bisa. Jadi misalnya kalian adopsi kucing dimanapun itu tempatnya, kalau misalnya kucingnya kenapa-napa ya harus kalian rawat dengan baik gitu. Nggak bisa kalau misalnya nggak mau makan didiemin aja atau dibalikin minta tuker. Gitu loh guys. Oke, jadi nanti kalian ikutin aja ya. Nanti kita akan ngapain aja. Dadah. Jadi kucingnya mau on the way ke dokter deket rumah. Jadi ini kucingnya lagi mau dibawa ke dokter. Nah, mana kucingnya? Nih, si Kuning yang tadi. Jadi masuk dulu ya. Tuh, mudah-mudahan dia baik-baik aja. Iya. Ini hari ketujuh. Ini hari ketujuh. Di rumah baru 7 hari. Iya, baru 7 hari. Kita nggak saranin sih mas. Iya. 2 minggu. Oke. Okay. Iya. Jadi kalau misalnya untuk obat tetes gaya kutu, dia minimal 2 minggu dari tempat adopsinya, harus tempatnya dokter. Begitu juga dengan obat kutu. Jadi obat kutu nggak bisa ngalahin obat tetes saja. Vaksin mandi sama obat kutu berarti 2 minggu ya dok? Konsultasi di rumah dulu, stres atau segala macam, ada lihat inkubasi penyakitnya juga. Ya. Tapi ini untuk overall gimana dok? Apa baik-baik aja ya, kalau tidak ada ya? Tidak ada ini badannya juga nggak ada yang terjadi. Oke. Jamur nggak ada ya? Berarti nanti seminggu lagi obat kutunya baru buat saya. Dan dia nggak ada diare ya dok? Enggak kan? Ada sih. Kalau dilihat dari temperatur. Temperatur normal, cuman kalau diare memang harus melihat dari tubuhnya di rumah. Teksturnya normal kan? Jadi pas dicolok itu bisa kelihatan juga? Enggak, bersih kok, kering.
Jadi kadang-kadang diare air memang suka nggak kelihatan. Kalau diare air suka bersih juga airnya. Tapi sih biasanya merah sih kalau diare ini kan juga. Kalau dikasih obat cacing nanti dia keluar cacingnya lah. Enggak mesti. Oh enggak mesti. Enggak. Tapi kalau dia cacingnya pasti atau macam akan keluar ya. Atau enggak juga hancur sama kotorannya. Kalau obat cacing biasanya hancur sama kotoran. Oh sebenernya. Tapi ada beberapa yang dia kalau banyak cacing dewasa suka keluar cacing. Keluar cacingnya juga ada. Oke. Okay. Cuma nanti kalau misalkan keluar cacing. Seminggu lagi kita mesti pulang ke bagasi. Oke, iya dok. Halo, jadi si tabinya sudah di apa tadi? Sudah dicek dokter dan dia belum bisa divaksin. Jadi proses vaksin itu seminggu lagi. Nanti seminggu kemudian dia akan divaksin. Mungkin nanti akan dilakukan oleh pemiliknya. Yang penting tadi sudah dicek sama si dokternya. Alhamdulillah dia sehat-sehat aja, baik-baik aja. Jadi nanti akan kita anterin ke Cibubur, ya. Tabi. Oke. Okay. Terus pengecekan kucing ini dari mana aja? Jadi gue dikasih bukunya Pet Health Passport. Jadi nanti tadi gue ditulisin di belakangnya tuh ada notes-nya. Oh ya. Kalau ini untuk kayak bukti vaksinnya apa aja yang sudah dilakukan. Kalau misalnya itu cats ada apa namanya? Rhinotracheitis, kalisi, panleus segala macam ya. Cuman ini kan belum divaksin. Jadi nanti divaksinnya di tempat si pemiliknya aja. Yang penting di sini udah ada note-nya kalau dia sudah dicek. Nah, ini note-nya. Note-nya diberikan dari dokter, dia sudah dicek dengan ada keterangannya apa aja nih? Keterangannya ada berat badannya 1,7 kilo. Terus kemudian juga suhunya, suhu badannya nih kurang lebih 38 derajat Celcius dan apa tindakan yang dilakukan? Dikasih obat cacing namanya Drontal gitu. Oke, sekian ya. Dan ini kucing ya, dilepas di dalam mobil.